Mak eh, minta napok saking ke mak. Ah, tapi napok lagi yo, papu yo, eh? Kayu tak ada dia, gak mak. Cepo gaya tak berdeh lah mak. Nu, napok saking lagi tu yo. Wah, napok lo gak nu, eh? Hei, tapi yo, memang, tak terlagi lagi ke apa yo, memang? Gapo dia ni, napok lama tu buat nu. Kok ada gepo bombing saking? Biarlah, ululah, sekalau ya Allah, boleh kita ingat, duduk hijau, ululah. Bukan mak, malu ke orang lah cakap macam tu, saya benci lah. Orang lain pakai lagi dewe, apa yang petera, pasti mak, habis apa mak. Jual gapo ni? Situ ada pemerah, derah, rajanya kalau seka, kereta panjang, 20, habis apa mak. Tahu aku tanamu, tanah aku, tanah wak yang ada situ lah ni. Dia gini apa ya? Dia sebenarnya nak panggil orang kapo, wicaranya berlaku situ. Tu juga, tak setuju. Nak bangunkan tanah kawasan tu. Tokey lah tahu 2020 nampui. Oh, semua kamu lagi situ apa ya? Oh, sengerti saya. Boleh lah. Baru itu banyak. Kerana kalau ada, terpaksa dia. Apabila dia telur, kita juga. Kita juga pergi kedai, pergi pasir mah, tanah merah, kota baru, macam, pasir putih. Ada kaya, ada kaya. Wayah mana? Wayah perana itu banyak. Bila saya ini nak buat? Hei, dia cakap apa kata? Bukan dia nak buat tu. Duh, dia nak buat apa ni? Heh? Dia nak bangun semula pusat bandar kata panjang sebagai bandar sepada deh, itu masuk negara. Lepas tu, dia nak buat kawasan tu jadi baru. Kayu dengan apa bangun ni? Deh, pelacungnya apa yang sampai mak? Ada pejabat besar kau situ saya. Lebih pada besar lah, Bayo. Dia ada apa bangun ni, kak? Antara saya, antara saya. Aku boleh jual telur masih akulah situ saya. Antara saya. Dah iyalah, keletak kat pasar raya kan, telur masin bayah tu, jadi bersohorlah kat rata panjang ni cak bongkok. Sa'i, kecek dalam-dalam sekali. Kalau aku tu lah, aku setuju Sa'i. Lepas itu, dia akan wiborek kita memang. Suruh kita isi. Tanda, setuju kau tak setuju, nak buat pembangunan di situ memang. Lepas tu, borek lepas isi tu ni yang atas mana ni. Bila siap isi borek kita kena atakan yang di pertua majlis daerah Pasir Mah Komplek Apam Putera Bandar Baru Lubuk Jun Pasir Mah Kelantan. Lepas boleh kak, dia panggil lah kita untuk ngesoh. Jadi kau tak jadi dawak mengenai situ apa ya? Walau juga ha? Sama lah orang sana lah ya wih. Pakai dulu tengok derah percangnya situ. Aduh gamal lah. Pakai dulu tengok tanah kita situ eh. Hos belum buat dan hos lupa buat eh. Gila. Majulah kalau kita kelih kan. Bukan situ saja. Pamerai-pamerai lain pun ada dia buat. Supa pamerai bergerak. Dia buat di bazar Siti Fatimah. Tersebah kata panjang. Dia tapak tepat. Letak kenderaan. Eh. Di surah pekeh. Kata panjang lah ya wih. Cik Uji, kita nak tanya kalau kita nak semak semula darah rancangnya kawasan kah kata panjang ni di mana? Walau juga, kalau nak semak kak, boleh semak di Jabat Tanah dan Jaya-Jaya Pasir Mah. Boleh apa putera lubuk jung. Lepas tu, Jabatan, Pacar Bana dan Desa Negeri Kelantan. Berlepas arah bawah, kota darah naik. Lepas tu, Jabat Menjelih Daerah Pasir Mah. Boleh apa putera lubuk jung. Lepas tu, selagi jabat menjadi daerah Pasir Mah cawengnya kata panjang. Ya lo sayi lo ni ke banyak syarikat cahaya sebenarnya. Ya lo sayi, ya lo sayi. Weh apa sama ni harus ngerti bukan super berpah berakai memang. Derah peracak ini ke memang dianyukkan oleh majlis daerah Pasir Mah sendiri ya bersama. Patut dengan kerjasama Jabatan Peracak Bandar dan Desa Negeri Kelantan dan juga Jabatan Peracak Bandar dan Desa Tanjung Malaysia memang. Ya Allah, hei. Mari kita pergi ke sekolah weh, ke kita weh, kita makan lagi, hei. Mari kita pergi ambil borang. Belak-belak-belak cadangnya untuk masa depan orang ke orang kita, orang sungguh.
macam. Saya tu anu eh. Ah, beratlah janji jumpa sini. Pak keliling dah aku nak cari tak jumpa. Sengaja mak. Aku serah lemak dah lutut-lutut. Yang kau anu tak tahu. Kita tak cakap cari. Mak kau dah lewat dah. Makan dok minum dok. Ah, kerja eh. Makan ku sungguh ni. Tengok mak. Nengkak sopoh saya. Saya. I am sorry lah biya, kamu sibuk lah lo ni, kamu sebab kamu dah jumpa barang baik lah biya. Ada barang baik mak. Biar woyo, kita dengar dia woyah, pakai kau dia. Gini ya mak, lo ni Tok Guru, menteri besar kita telah melacakkan pelan ICT negeri Kelantan lah biya. Kenapa dia ICT saya ni? Yalah sama woyah ke saya, pelan ICT ni. Makan pucuk tangan cicau budu lah. Hei, bukan tak payah. Dadah? Gini yang payah. Lo ni sudah ada dah pukulan. MNC Malaysia Kelantan payah. Bukan saja di Sabah Jaya je. Gitu he. Lo ni ada darah digital. Dan ada ikum beta payah. Kalau kutu sedak saing. Goyak saing, goyak saing, sedak saing. Goyak saing. Aduh saya. Jangan macam tu malu ke orang lah. Baru aku faham pukulnya MSC Kelantan dan perancangan pelan ICT Negeri Kelantan. Sengoti ya biya. Kita kena besar kepada anak-anak kita, saudara kita, sobat anak kau, keluarga kita biya. Kau minat dengan ICT ni. Pak, kalau minat kena gimana saya? Dia kalau minat kena pergi ke KB Cyber Plaza untuk dapatkan maklumat. Situ Syahin. Situ ke apa ya? Bolehlah berhubung dengan Kelantan ICT Gateway apa ya? Ha? Jet ski? Hei, bukan jet ski. Jet ski tu orang okay, main tak air. Malu kau orang lah macam tu cengkak. Dia ni kak, anjasi negeri. Kok diamanahkan untuk memajukan ICT di negeri Kelantan, Bemak. Gitu. Canggih weh, negeri Kelantan lo ni saya sungguh. Hooray. Boleh biar baca soal korban? Aku tengok berita-berita tak pernah sabar. Kita tengok dia lalu ni. Nirhana, hei main mana tu? Amu mari pasar mengulah juga. Jual ke apa? Cari ubat lah juga mekap muka. Apabila kita comok ubat mekap muka kak. Comel lah juga cantik lah. Tak saya kelih, rasa nak kelih lah juga. Saya. Tanya dia, mana beli dia? Hei, Nek Dahana, mana beli ubat cantik muka ni? Pasar minggu lah, banyak. Amor logak ni, terima kasih banyak lah juga. Balik dulu deh. Jalan molek deh. Oh ya. Kau nyamak ni pakal lu. Ni, cuma pelik deh. Ni. Bapa apa mak? Tengok lambe ubat dekat serupa. Ni Rana beli. Guano ni tadi. Berat bio. Lambe ubat ni hok ajak air apa ni? Apa? Bapa guano ada racun ni bio. Jangan dibeli weh. Jangan dibeli. Padan ni kita tengok lambe dekat comel lawa. Isi dalam kita tak tahu minyak tak ke minyak petelum, minyak ke sudah kerja lah. Saya. Gapa dia, Bia? Saya cuma tengok Wano ni Rana pecah kasut hubungan. Tahu nampak lah mereka ni, Wano ni. Sabarlah juga kata Bia, Bersai. Nyesalnya ambur ini. Sabarlah dia kata enggak. Ikut rasa malunya Bia, Bia. Dah lah malu tu malu. Weh! Bapa lagi? Macam weh wano lah. Muka macam otak oli ni. Sudah. Dah wano ilai cokok ni. Wano ni Rana gini mau muka tak ada muka dulu ni. Tak ada kek lah juga hari ni.
Kia mau pakala juga benau batu. Ingatlah, sebentar kau bak tahu beli. Tahu kau mau muka. Kau muka lawa jadi kau huduh. Nak comel jadi kau tak comel. Hamba malunya besai. Itulah. Weh, patu kita nak cari mana? Ubat mekat cuci muka hok bayo, hok tidak bayo ni. Ya gini mak. Hok bayo ni supaya kosmetik, RDN dan keripok mak. Kalau ada tulisan ni di kotak mak, jangan dibeli. Bah kalau kita nak tahu, hok tengok tiok tulis, buat lagu mana mak ya? Dia kalau lombok hok tulis, hok asli kat saya, dia ada lombok notifikasi NOT saya. Lepas tu, dia ada lapan lombok di ujung dia. Lombok gapo kau ya? Hai? Lombok ke dah sama, ke negak kosmetik. Hok muda apa ya? Kita tengok dari internet apa ya? Internet lagu mana ni? Dia gini, apa ya taik? www.pamasi.gov.my. Dari ni kita boleh tengok belakang ubat-ubat hok kajak yang apa. Mereka mungkin kak dia ada hidroquinone. No namo hik bunyi pelek siya tak siya cino tak cino ni. Dia bagi beracur apa ya. Beracur lah ke mana hai? Dia ada eji pemutih. Boleh nipis kulit muka kita apa mak. Lepas tu dia boleh mati seh kulit kita. Hak tu hak jadi kesok kulit tu. Lepas tu mana yang terbakar kulit muka tu say? Orang perempuan kan baya. Dia tak cuci muka bersih-bersih lah. Dia tupik kat luar. Apabila kena cahaya matahari kan, jadi terbakar muka macam kita katakan kena macam minyak panah tak cantik lah baya.